Wow, patah bot roda, gas. Waduh, malahnya, gas. Gimana nih, gas? Biasa sih ide-ide supir bisa cemerlang. Insya Allah. Gimana caranya dia? Patah, gas. Ini kunci-kunci punya supir, guys. Begini dia. Punya supir kayak ini nih. Gitu ya, Kak? Nanti apain, Kak? Itu dipukul, dimasukin. Oh, gitu, Kak, ya? Masukin gini. Kita ngambil iya, posisi dulu. Heeh. Nah, dilurusin pukul. Oh, gitu, Kak, yang kuat ya, Kak, ya? Iya. Masukin pukul, Kak, ya, Kak, ya? Terus, yang kuat ya, Kak? Oh, oh gitu Kak ya. Udah kayak Kak ya. Udah kayaknya Kak. Masukin itu. Nah, masukin ini baru. Oh, sambungan itu Kak ya. Oh, itu jeber Kak ya, ada harus agak dipukul ya Kak. Pantek lagi. Oh, gitu. Pelan-pelan aja, enggak usah terlalu kuat-kuat. Oh, gitu ya Kak. Gas begini maksudnya. Gitu. Itu dia guys, caranya guys. Oh, udah tuh Kak. Habis itu puter pakai engkolannya. Oh, gitu. Rokoknya itu Kak sambil ngerokok tak Kak? Iya. Harus dirokok itu harus jelasin begini. Gitu. Oh iya Kak. Itu jampi-jampi itu namanya. Jangan lupa bismillah ya. Bismillah. Oh iya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, itu udah bisa itu. Itu bisa tak Kak? Udah boleh cetak gitu. Jadi udah muter dia. Positif Kak. Positif tinggi. Yang benar Kak. Coba kita zoom. Muter enggak itu? Muter. Iya Kak, muter Kak. Muter dia, udah kendor berarti ya. Oh, gitu ya Kak. Cara membuka tutorial membuka bot roda patah kepala ya Kak ya. Iya. Iya ya Kak. Semoga bermanfaat ya Kak. Oh iya, semoga bermanfaat ya. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tapi harus buka-buka bener Kak, nanti bohong lagi Kak ini. Ya nggak bohong, pinit buktinya ya. Udah kendor, pakai tangan aja bisa, nggak perlu pakai kotret ya. Itu ya Kak. Iya harus gitu. Oke, terima kasih. Selesai dia. Nah. Ya, itu namanya udah bisa itu namanya. Oh gitu namanya, Kak ya. Iya. Dia harus ketinggalan di sini nanti dipantek lagi nih melepasnya. Biar bisa dipakai lagi kuncinya ya. Oh, terima kasih Kak atas infonya Kak. Oke.